taruna taruna nih, semuanya sehat ya? Siap Alhamdulillah, sehat Ustaz. Mohon izin tuh kabar Ustaz ini bagaimana Ustaz? Kabar saya Alhamdulillah baik. <laughs> Mohon izin tuh, hari ini, untuk kajian malam hari ini apakah uh, Ustaz uh, di rumah atau bagaimana Ustaz? Siap.

Ya, saya ada di rumah. Ya, ada di rumah. Baik. Saya untuk selanjutnya, mohon izin untuk membacakan profil dari Ustaz. Mohon izin, Ustaz. Mangga, Ustadz. silakan. Ya, untuk pemateri dari ini adalah Ustaz Miftah Wangsa dan Nureja. Untuk tempat dan tanda tanggal lahir, 28 September 1983. Kemudian, untuk uh, riwayat pendidikan, wazin Ustadz pernah menempuh pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo. Kemudian, setelah itu Ustadz melanjutkan pendidikan uh, melalui program beasiswa Ma'had Ma Quran al akhwain yang sekarang MHI, kemudian lulus tahun 2006. Kemudian, setelah itu Ustadz melanjutkan pendidikan uh, Sarjana, uh, mengambil jurusan pendidikan agama Islam di STAI. Ya, Bandung. Kemudian, setelah itu, melanjutkan pendidikan S2, jurusan pendidikan bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Bandung. Kemudian, untuk S3, eh, mengambil jurusan ilmu pendidikan bahasa di Universitas Negeri Jakarta, ya Ustaz. Kemudian, untuk lewat pekerjaan Ustadz, eh, saat ini sebagai dosen tetap di Universitas Pelita Bangsa. Kemudian, eh sekaligus menjadi dosen di Politeknik Seperti dan Sanin Negara juga Siap. Siap. Kemudian untuk Ustadz Miftah sendiri uh, sudah banyak mengeluarkan karya tulis. Yang pertama adalah Madrasah Ramadan di Koran Radar Bandung tahun 2010. Kemudian sebagai muizin, sebagai penulis uh, buku Takmi auto Tujannah yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar Jakarta tahun 2010. Kemudian sebagai menulis juga di buku berjudul Agar Terhindar dari Sihir yang diterbitkan oleh Pro Media Yogyakarta di tahun 2012. Kemudian ada buku juga yang berjudul Syahid Tanpa Bom yang diterbitkan oleh Era Intermedia Solo tahun 2012. Kemudian ada beberapa makalah juga yang disampaikan di event-event internasional seperti maklumat yang berjudul the Islamic Radio Between Religious Education and Moral Development tahun 2016 di Bandung. Saya ucap selanjutnya, mohon izin untuk kita mulai saja kajiannya pada malam hari ini. Kita akan mempelajari tentang bab adab utamanya yaitu tentang hak sesama muslim bagaimana hak kita sebagai Muslim uh, dengan Muslim lainnya. Mari kita simak sama-sama kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Mita Wang Satu Siap, Ustadz. Baik. Saya okay. izin share. Oke. Siap, Teman-teman, sudah kelihatan? Makalahnya sudah ada ya? Siap, sudah, Ustadz. Sudah tampak, ya?

saya menyampaikan sebuah kajian uh, untuk mengisi kajian malam di teman-teman Poltek SSN Cisayang Bogor dan sesuai kesepakatan akhirnya kita akan mengkaji sebuah kitab ya teman-teman yang pernah mondok pesantren dulu SMA-nya atau SMP-nya saya kira ini sudah tak asing lagi jadi malam hari ini mari kita bernostalgia ya bagi teman-teman yang sudah merasakan pondok pesantren bernostalgia kembali buka kitab kuningnya ya. Adapun bagi teman-teman yang baru ya yang baru e, berkenalan dengan kitab ini maka insya Allah pada malam hari ini kita sedikit ya tentang buku ini dengan tema juga ya, Insya Allah hari ini kita dunia barat sudah menggembar gemborkan hal tersebut tapi 1400 tahun yang lalu Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah terlebih dahulu ya membuat sebuah skema tentang hak asasi manusia ya bahkan itu juga lebih spesifik kepada hak sesama muslim dan ini akan kita kaji hari malam hari ini baik teman-teman Sebelum kita bahas ke, uh, tentang tema kita, yaitu hak sesama muslim, yang berada dalam sebuah kitab uh, Abu, bulu gulmarom, dalam kitab Jami babul adab, mari kita mengenal sosok Ibnu Hajar al-Askolani. Siapa sih dia? Ada ungkapan, tak kenal maka tak aruf, gitu ya. <laughs> maka mari kita kenalan dengan penulis buku ini, apa sih... Uh, motivasi kita berkenalan dengan sang penulis buku tentunya agar kita bisa mengambil manfaat dan faidah dari buku ini dan sang penulisnya bagaimana keseriusan sang penulis di dalam menyusun kitab-kitab di zaman yang tidak ada internet di zaman yang tidak ada zoom seperti ini tapi para ulama zaman dahulu sudah mampu menulis buku ya sampai ribuan halaman ya dan akhirnya dibu dibuatlah buku-buku yang luar biasa ya. Dan hari ini kita sebenarnya bisa juga menjadi seorang penulis, apalagi dengan sistem informasi teknologi yang sekarang sudah canggih ya. Masa kita kalah dengan para ulama yang dahulu? Nah ini harusnya menjadi motivasi bagi kita. Baik, beliau termasuk ulama ahli fikih bermazhab Syafinya ya. Beliau belajar dari kecil ya, dari usia 12 tahun beliau sudah mondok, ya dan ikut kakaknya di Mesir, kemudian berpindah-pindah dari berbagai dari satu mahad ke mahad yang lain, ya, kita katakan seperti itu, dan akhirnya dia berguru kepada para ulama madhab Safiyyah. Ya. Kemudian nama beliau aslinya itu adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Kinani al Asqalani. Ya. Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Kinani al Asqalani. Lahir pada 12 Syaban tahun 773 Hijriah ya. Kemudian mengenai tempat kelahirannya ini ada banyak perbedaan pendapat seperti ada di kota Askolan, ya, Palestina dan Mesir. Askolan ini masih di wilayah Timur Tengah sana. Tapi kalau lihat dari nama Al-Asqalani, maka kita lebih bisa berpendapat bahwa kelahiran beliau ada di kota Askolan. ya. Jadi ulama-ulama dahulu teman-teman biasanya nama tempat itu disematkan ya di nama belakang kita. Contoh misalkan Mas Erja. Mas Erja orang mana? Orang Jawa. Siap, benar Ustaz. Untuk saya orang Kudus, ya. Kudus. Erja Muhammad Al-Kudusi misalkan ya. Atau teman-teman yang dari Banten, Muhammad Erja misalkan Al-Bantani atau siapa ini? Ada lah nama-nama teman-temannya. Ada Brian di sini ya. Ada Brian Asoloi. <laughs> itu biasanya nama-nama daerah, nama-nama tempat kelahiran disematkan. Itu udah kebiasaan yang orang-orang Arabnya. Nah, ada kisah menarik tentang Ibnu Hajar. Ada yang mengatakan bahwa dulu Ibnu Hajar itu katanya eh, ma mahasiswa yang agak bandel dalam dalam tanda kutip agak telat telmi telat mikir katanya ya. Akhirnya beliau lari E, karena apa namanya e, pesimis ya aduh saya nggak bisa ngapalin Quran nih saya nggak bisa ngapalin akhirnya dia lari ya sampailah tiba di satu hutan ada hujan pas hujan dia berteduh di satu sebuah gua ya kemudian dia melihat ada batu ya yang yang apa batu itu yang batu itu terlihat e, ada cekungan ya akibat tetesan air yang me, yang menetes dari atas dia melihat masya Allah, ini batu saja sekeras itu kok bisa bisa apa ya? Bisa cekung ya? Akibat tetesan yang sama air yang mungkin tidak ada kekuatannya, tapi karena air itu terus menerus menetes, akhirnya kok juga batu cekung. Nah dari sanalah jadi motivasi. Nah ini pendapat ini memang ada yang mengatakan tidak sohi, gitu ya. pendapat ini tidak sohi, masih apa namanya masih perlu diselusuri eh apa namanya? kebenarannya akan tetapi ya kita ambil bahwa beliau memang sosok yang sosok yang bermujahadah, sosok yang selalu memiliki eh, rasa optimisme yang tinggi bahwa saya bisa gitu ya. Nah, akan tetapi Ibnu Hajar ini teman-teman, ya berdasarkan eh, yang kita anggap ini yang lebih sohi Ibnu Hajar justru disematkan dinisbatkan ke nama kakeknya ya. Maaf di sini Hajarun nisbatun ala ma qabla ila jaddi min ajdadihi kana mulaziman lisomti fashab fashabahu bil hajar. Jadi nama Hajar ini dinisbatkan kepada siapa? Kakeknya. Ya. Kakeknya yang dimana mana kakeknya itu adalah orang yang uh, mulazimun lisomti, mulaziman lisomti orangnya pendiam baik gitu ya. Saking pendiamnya seperti batu. Diem aja kayak batu gitu ya. Uh, makanya disebutlah al-hajar, ya. Jadi ini yang lebih sohih, ya. Kemudian karya-karya beliau ini ada Fatul Bari, ya. Ada Bulughul Maram ini, ya. Masya Allah, kitabnya sampai dibaca hari ini dan Tahzibul Tahzib, Tahzib. Baik, itulah sekilas ya teman-teman, sekilas dari uh, pengarang buku Bulughul Marom kitab uh, yang syarat dengan manfaat ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya insya Allah beliau akan dapat terus kiriman doa, kiriman pahala sampai hari ini kita mengkaji kitabnya, masya Allah maka pahala ini akan mengalir ke beliau dan mudah-mudahan pahala itu pun akan mengalir kepada kita yang hari ini kita sedang duduk mengkaji buku ini. Baik, kita langsung ke, ke bab eh, permasalahan yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu hakul muslim alal muslim hak sesama muslim baik tema ini terdapat dalam kitab bulughul maram kitabul jami babul adab ya babul adab nah sekarang apa itu mak makna al adab al islami ya Kata Malmu rahimahullah. kita buhu dulu marom min adilatil ahkami di bi kita biljamiah sang mu'alib atau sang penulis menutup kitabnya Bulughul Maram ini dengan dalil-dalil hukum ya dengan nama Kitabul Jami yaitu apa? Kitab kelengkapan. Kitabul Jami kitab kelengkapan. Wal murad adillatul ahkam al fiqhiyah dan maksud dari dalil-dalil hukum yang fikih ini adalah annahu mutanawwi'un la yahtasu bi babin dunal akhor wa bada'a babul adab. Jadi maksudnya dalam kitab ini tidak dikhususkan satu spesifik satu bab saja tetapi akan terdiri dari berbagai bab ya dan salah satunya dimulai bil adabi yaitu bab babul adab. Nah, anwaul adab teman-teman. Apa yang dimaksud ada berapa sih adab itu? Ada berapa macam adab itu? Wal adabu nauani dan adab itu ada dua, ya. Ada ma Allah, wa ada bu ma ibadullah. Yang pertama adalah adab terhadap Allah dan yang kedua adab terhadap hamba Allah. Ya. Fal adabu ma Allah. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan adab terhadap Allah? Bagaimana kita bersikap baik terhadap Allah itu bagaimana? Gitu ya. Fal adabu ma Allah takzimu wajalla. Ya yaitu mengagungkan Allah aja wajalla wa insan bayna yadayhi fi haramun tahrimun halal ijabun ma lam Dan tidak dan tidak boleh manusia mengedepankan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tidak boleh menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan tidak boleh membolehkan sesuatu yang belum dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tanda adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari sini teman-teman, berarti adab memiliki makna yaitu etika ya. Bagaimana sikap kita, etika kita. Kalau dalam bahasa Indonesia adab ini kalau dipakai imbuhan per dan an jadi peradaban ya. Jadi satu peradaban dikatakan satu peradaban manakala satu manusia itu memiliki adab Ketika manusia tidak memiliki adab, maka kegiatan manusia itu tidak disebut dengan peradaban. Ya, seperti itu. Nah, oke, okay, lanjut ya, ya, ya. Wa kadalika ya, wa kadalika la ya'si Allahu jalla la syirran wa la alanan, ya. Ya, oleh karena itu tidak boleh kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya baik secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Ini adalah adab etika kita terhadap Allah itu apa? Kita tidak boleh bermaksiat, berusaha tidak berbuat maksiat di hadapan Allah baik secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi. sembunyi. Liana, liana alladhi ya lianna Allah li ya lam yata'adab ma Allahu aja ma aja wajalla. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat kepada Allah dia tidak dikatakan orang yang telah beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fal adabu ma Allah maka oleh karena itu adab terhadap Allah wa ibaratun anil kiyami bitoatihi wa ta'zimihi yaitu adalah sebagai gambaran orang yang selalu mengerjakan ketaatan ya ketaatan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fahim tu? sampai di sini teman-teman? Bisa pahami? Baik. Ini karena suasananya malam ya. Kalau di saya ini di Dramaga ya uh, sedang hujan, rintik-rintik. Suasananya sangat enak untuk tidur. Mudah-mudahan teman-teman tidak tidak tidur ya sebelum selesai. <kara> karena ini ilmu ya ilmu. Nah, nanti takut kayak ibu Hajar sekolah nih ya. Wah tiba-tiba uh, lari dari PSSN <lari> Baik, lanjutnya masih semangat ya. Siap, masalah, Ustaz. Baik, lanjutkan. Nah, baru kita masuk kepada hadis ini, yaitu hadis tentang hakul muslim alal muslim, yang dimana ini terdapat terdapat dalam babul adabnya. Baik, teman-teman, di sini anda lihat Rasulullah SAW bersabda dari dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hakul muslim alal muslim situn Iza laqitahu fasalim alaih Wa iza da'aka fajibhu fa Wa iza stansuhaka fansuhhu fa Wa iza atasa fahamidallaha fashammithu Wa iza maridu fa'udhu Wa iza mata fatba'hu Rahu muslim Atau dalam kitab yang lain Fasahmithu ini ada sin kecil ya, nggak sin besar. Fasahmithu, e, tapi ya itu antara summit dan shamit sama saja, ya, maknanya nanti. Kemudian ada juga fat tabi'hu, ya. Kalau di sini ada fat ba'hu. Ba Baik, artinya, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, bahwasanya Rasulullah S.A.W alaihi wasallam bersabda, hakul muslim alal muslim situn. Hak muslim sesama muslim itu ada nama. Yang pertama, tahu yeah. fasalim Apabila bertemu maka ucapkanlah salam. Ya. Yang kedua, wa ida da'aka Apabila diundang maka datanglah. Ya. Ya nanti kita akan akan bahas satu persatu nih. Yang ketiga apa? Wa soha kafan sohu. Apabila saudaramu seorang muslim meminta pendapat, meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia, ya. Yang keberapa ini satu, dua, tiga. Yang keempat, wa'idah atosah fahamidalohah itu Yang keempat, apabila saudaramu bersin, kemudian dia mengucapkan doa, alhamdulillah, maka itu kita pun mendoakan dia, ya. Bagaimana cara mendoakannya nanti kita bahas. Yang kelima wa'idah marido faudhu apabila sakit maka jenguklah ya masya allah hari ini lagi musim covid ya maka tapi nggak boleh jenguk ya tapi ya bagaimana nanti dalam konteks seperti ini karena dalam hadisnya wa'idah marido faudhu apabila sakit maka kunjungilah dia maka tengoklah dia kemudian yang terakhir yang keenam wa idamata, ya wa idamata, fat fattabi'hu dan apabila dia mati maka ikutilah jenazahnya artinya apa mengurus pengurusan jenazah baik teman-teman kita akan langsung kupas satu per satu ya mulai dari yang pertama hakul muslim ala muslim satun idalah kita kupas salim alaih yang pertama yaitu tentang kita harus ilkaus salam oh ya mohon mas kerja ini ada sesi tanya, tanya jawab atau bagaimana? Apa loss saja? Uh, untuk sesi tanya, -tanya jawab ada siap untuk uh, materi sendiri sampai jam 9. Ada Ustaz, ya? siap. sampai jam berapa? Siap izin untuk materi sampai jam 9 Ustaz. Siap. Jam 9. Baik. Siap. Ini jam berapa? Masih lama. <laughs> Masih lama. Baik, yang pertama. Ilqa ussalam warudduhu ya. Yang pertama itu adalah mengucapkan salam dan membalasnya. Wa minha an ana min haqqil muslim ala akhihi idza idalaqih idala idalaqih an yusallima alaih ya sesungguhnya dari hak muslim sesama muslim yang lainnya ya yaitu apabila bertemu ya apabila bertemu maka harus mengucapkan sa salam Maaf. baik nah ini saya mau menghilangkan dulu ininya nih biar ya min hakil muslim ala akhihi sesungguhnya hak seorang muslim terhadap saudaranya yang pertama yaitu idalakiyahu yahu an yusalalehi Apabila dia bertemu dengannya hendaklah dia mengucapkan salam. Wahalhadal hak wa wajib. Apakah ini termasuk kebenaran yang wajib? Maka jawabnya: lessarbi wajib. Bukan hal yang wajib mengucapkan salam itu. Ya. Bidalilin anak Nabi saw. Rohasofil hajri duna salas dunasalasin yahilu layahiluli muslim an yahjuru hada wa yuradu hada wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Nah jadi teman-teman ya mengucapkan salam sebenarnya tidak wajib mengucapkan salam ya hal ini berdasarkan dalil ini yaitu e, dalil dalil nabi yang mengatakan la yahilul muslim tidak halal bagi seorang muslim an yahjuru akhahu fauq salasin ya Yahjuro itu memboikot, mendiamkan, ya, mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Yaltaqiyani, fa'yarodohada, wayurodohada. Dua orang tadi bertemu, tetapi yang satu berpaling, yang satu lagi berpaling. Ya. Selama tiga hari, ya, dia, ya, karena mungkin ada sedikit kelas, gak mau tanya dulu dah, tiga hari, udah, gitu ya. Wahai rumah seteru itu yang sedang berkles-klesan itu, wahai rumah Allah diap doa sebaik-baik diantara mereka adalah mereka yang mengucapkan terlebih dahulu salam. Nah, ini menunjukkan bahwa mengucapkan salam memang tidak wajib ya, tidak wajib e, kecuali ya kecuali dalam hal-hal yang ini maksudnya yang sedang e, di anyah yaitu pemboikotan. Contoh begini deh teman-teman. Kisah saya akan berkisah dulu sedikit. Dalil ini asbabul wurudnya mungkin ya, asbabul wurud atau sebab-sebab turunnya -sebab hadis ini turun itu ketika ada tiga orang sahabat yang tertinggal pada perang Tabuk. Siapa mereka? Itu ada tiga orang, ada Ka'ab bin Malik ya, ada Hilal bin Umayyah dan ada Murorah bin Ar-Rabi, Ada ada Kaab, Hilal dan Muroh. Nah, tiga orang ini ceritanya tertinggal perang Tabuk. Sebenarnya bukan ingin uh, bukan nggak ingin pergi perang ya. Cuma dia siap mau perang, cuma agak leha-leha gitu. Agak leha-leha. Kadang-kadang itu sifat manusiawi ya. Mungkin taruna tingkat empat ketika ada ini suka kesel juga kan. Mana taruna satu nih terlambat misalkan agak kesal. itu manusiawi karena aduh capek segala macam tuh ya nah ini terjadi juga ter uh, dialami oleh tiga sahabat ini nah ketika beliau ini mau ikut gabung barisan ternyata sudah tertinggal pasukan rasulullah sudah pergi ke medan perang yaitu di perang tabuk nah orang-orang munafik juga gak ikut perang kalau orang munafik udah jelas tuh mereka hanya ingin apa namanya merecokkan acara saja gitu orang-orang ya. munafik udah jelas gak ikut nah sepulangnya dari perang tabuk ya kemudian tiga orang ini nggak ditanya sama rasul tiga orang ini pun merasa bersedih aduh bagaimana nih rasul ya ke yang lain ketika datang salah satunya kaab datang kepada rasul assalamualaikum ya rasul rasul tidak menjawab hanya senyum kecut saja kata rasul kenapa kamu nggak masuk kenapa kamu nggak ikut aduh begini ya rasul saya tertinggal Wallahi, saya ingin ikut. Cuma saya leha-leha, akhirnya saya tertinggal sama Antum. Oh, begitu ya. Ya sudah. Akhirnya apa? Sahabat yang ikut perang tadi, itu mengucilkan tiga orang ini. Sampai lama satu bulan lamanya. Wah, itu hati sahabat sudah gundah gulana. Ini ini pelajaran. Pelajaran bagi orang pengkhianat, dalam tanda kutip. ya. Dan untuk melihat mana mana pahlawan sejati, mana memang muslim yang hanya sebagai orang munafik. Nah, Kaab dan Hilal moror ini selama tiga bulan, satu bulan penuh ya dalam hadisnya itu hampir 60 hari ke hari yang 50 datang ayat ya datang surat At-Taubah kalau nggak salah At-Taubah 117 sampai 119 yang yang intinya Allah sudah memaafkan tiga sahabat yang tadi tidak ikut perang tak tabuk. Nah, maka barulah ini ini maksudnya Aniyah Juro jadi di sini ada syariat kita diperbolehkan kalau misalkan kita memiliki teman entah itu satu asrama, satu kos, eh, satu kamar yang di mana dia dalam hal ini dalam hal kebaikan ya. Misalkan dia kok gak sholat sih? Kenapa sih gak sholat gitu ya? Dia ini aja. Ketika dia nanya, kenapa sih lu gak nanya sama gua? Kenapa lu gak sholat? Nah, gitu ya. Itu diperbolehkan. Bukan karena gara-gara yang kecil, Gara-gara uh, rebutan pulpen, gak pernah tanya-tanyaan. Biasanya, mohon maaf ya, kaum, uh, kaum ahwat, misalnya ya, taruni, misalnya. Itu pulpen saya diambil, hm, saya gak akan nanya tiga hari sama dia. Itu gak boleh, itu, itu hal-hal yang hakoro. itu hal-hal yang kecil, hal yang kecil biasa aja lah ya. Tapi kalau hal yang besar, ya kita harus untuk... Nah, inilah etika Islam. Etika Islam gak langsung, gak langsung nonjok orang gitu dasar lu maksiat, tukang maksiat, gak sholat, gak ini. Diamin aja dulu. Baru ketika sudah didiamin, merasakan hatinya gak enak, dia akan bilang kenapa. Baru kita ada pendekatan. Nah, di sini maksudnya an, an Juro itu di sana. Ya. Wa'alahada falesa ibtidau bisalam wajiban. Nah, di sini tidak tidak diwajibkan untuk mengucapkan salam di di, di konteks uh, dalam hal ini. Tetapi kalau kita konteks bertemu, tetap kita harus mengucapkan salam. Nah, baik teman-teman. Intinya kita ketika kita bertemu dengan saudara kita, maka ucapkanlah salam. Seperti apa bentuk salamnya? Maka di sini ada beberapa pendapat. Nanti kita akan lihat di sini. Ada yang mengatakan salamun alaik. Ada yang mengatakan assalamu alaik. Ada juga yang mengatakan cuma salam. Itu boleh, ya. Boleh assalam gitu ya. Nah, ini eh, juga dalam konteks teman-teman dalam WA dalam dalam berkomunikasi sos media sosial, salah satunya lah WhatsApp itu dibolehkan ketika kita mau misalkan kalau misalkan nulis assalamualaikum agak berat itu agak panjang cuma salam misalkan itu dibolehkan tetapi langkah lebih baik berdasarkan ijma para ulama ijma para ulama apa maka uca ucapan yang sa ungkapan yang paling baik atau ucapan yang paling baik itu dengan mengucapkan assalamualaikum ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu masya allah itu ucapan salam yang mengandung doa kita mendoakan sahabat kita kita mendoakan saudara kita setiap kita bertemu kemudian kita mengucapkan salam sama mereka assalamualaikum berarti kita sudah mendoakan saudara kita itu ya lihat di sini dalilnya La uh, wa idza haytum bit tahiyatin fa bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan salam dengan salam yang baik, fa hayu bi ahsani minha maka jawablah, maka maka berikanlah salam dengan salam yang terbaik. Ya aw rudduha atau uh, balaslah salam itu dengan salam yang baik pula. Ucapan salam mana lagi selain salam assalamualaikum. Ya boleh kita selamat pagi, selamat siang, itu mungkin karena uh, adat kita ya. Tetapi Islam sudah menunjukkan bahwa ada salam. Kalau selamat pagi, selamat siang, selamat sore, itu nggak dapat pahala agama Islam ya. Agama Islam justru yang mendapatkan salam yang halal dengan satu. Warudun dengar pun mengucapkan e, balasan yaitu waalaikum salam dan kepadamu juga keselamatan bagi anda. Yang menarik di sini ada teman-teman, saya hanya membaca saja di sini bagaimana dengan e, apa namanya di sini nih hal ya muslim anda goiruhu bis salam hal bolehkah bagi seorang Muslim untuk mendahului salam kepada teman-teman yang non Muslim di, di sini lihat bentuk toleransi Islam seperti apa lihat teman-teman kita hidup di di negara yang memang majemuk ya contohnya di 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 sekolah kita ini di kampus kita PSSN ini kan teman-teman ada yang Muslim ada yang non Muslim ada yang Kristen ada yang Buddha gitu ya nah ketika di satu kosan satu kamar ya satu kamar hmm, hanya anda berdua misalkan anda yang muslim dan teman anda non muslim apakah anda nanti harus masuk duluan mengucapkan salam ke dia di sini ada ada aturan dari Islam ya yaitu maka kita tidak boleh mengucapkan assalamualaikum terlebih dahulu tidak boleh lihat di sini dalilnya la ya yahud <Sulur> wa salam <Sulur> ya tidak janganlah kalian mengawali mengucap salam terhadap orang Nasrani dan Yahudi, ya tidak tidak boleh Pak. Kok ini apa namanya tidak kita kok tidak menghargai? Justru dengan dengan kita tidak mengucapkan salam terbaru, kita apa namanya? Itulah bentuk toleransi kita terhadap uh, terhadap mereka, begitu ya. Nah itu memang ada aturannya. Jadi kita kalau mau ya nggak apa-apa saya halo aja, hei gimana kabarnya? Sehat ya. Nah itu kan bisa. Ya, jangan jangan juga lantas. Maaf, gue nggak mau salam sama lu karena lu kafir, nggak boleh juga, nggak boleh gitu. Ya, jadi tetap kita harus bermanis muka, sesama kaum muslimin, bahkan sesama kaum ma seluruh manusia di muka dunia, kita harus menunjukkan etika adab yang baik, ya ter eh, kepada non muslim juga harus begini. Jadi kita ya, saya hello aja, eh gimana kabarnya sehat ya, gitu. Nah, bagaimana sekarang? Kalau yang non muslim itu. Yang non muslim itu mengucapkan salam. Nah ini kebalikannya. Kalau tadi kan kita nggak boleh nih eh, mengucapkan salam terlebih dahulu karena memang itu aturan ya. Itu aturan. Aturannya dari Allah. Kalau Anda menanyakan mengapa Pak nggak boleh, aturannya. Sebagaimana Anda hari ini ada aturan hidup di dunia ini ada aturan di PSSN ini ada aturan. Taruna Angkatan atas mengatur Angkatan sa satu ya. Semuanya diatur. Ada aturan. Aturan di asrama, aturan di kelas, betul nggak? Begitu juga Islam. Ya, Islam juga merupakan aturan-aturan yang merupakan satu satu agama yang memiliki beberapa aturan yang harus diikuti oleh penganutnya. Nah, salah satunya tadi salam. Ya. Nah, sekarang tadi kita kembali ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana kalau teman kita yang non Muslim mengucapkan salam? Karena memang teman-teman, karena memang mayoritas ya kita kan sudah berbaur nih dan mayoritas kita kan Muslim. Jadi kadang-kadang latah tuh. Kadang-kadang, kan teman-teman kita itu ikut-ikutan mengucapkan salam, karena mungkin dia menghargai kita sebagai seorang Muslim. Akhirnya, dia mengucapkan salam ke mereka: "Assalamualaikum, uh, Mas Erja. Mohon maaf ya, saya cuma Erja doang yang kenal nih, atau Brian dan sebagainya. Ya. Uh, yang lain mungkin nanti kita kenal ya. Uh, misalkan tadi, Mas Erja aja yang ini: 'Assalamualaikum, Erja.' Nah, bagaimana? Dan Erja tahu bahwa ini adalah non-Muslim. Nah, cara menjawabnya di sini maka fakulu wa alaikum jadi diucapkan lah wa alaikum saja ini walaupun ini konteksnya nanti orang Yahudi ketika mengucapkan asamu as alaikum ya assalamu alaikum ini orang-orang dulu orang Yahudi dan Nasrani atau orang, -orang musyrikin kepada nabi itu apa namanya dia menyerewengkan kalimat salam dengan asamu as assamu itu kebencian bahwa kecelakaan bagi kalian maka ini jawabannya waalaikum bagi kalian juga kecelakaan gitu ya. Nah, ini bagaimana dalam konteks yang lain ketika seorang non muslim itu atau teman-teman kita yang e, beragama bukan muslim itu mengucapkan salam maka jawabannya adalah bisa waalaikum salam atau ya. ada beberapa dalil tetap di sini dalam kitab ini di, lebih ditegaskan lebih pada waalaikum saja ya waalaikum saja. Nah. ini berdasarkan ke apa namanya kesepakatan kesepakatan para u ulama ya Ibnu Hajar Asqalani sudah menyusunnya Nah Nah di sini ya teman-teman jadi uh, ungkapan tekankan kepada sendiri. Karena ini dalilnya wa idza laqitahu fasalim alai ya. Yang pertama muslim yang lil muslim. Ada tiga, berarti langsung ini. Uh, poin yang kedua dan yang ketiga yaitu poin yang keduanya adalah eh uh, yaitu memenuhi undangan, dan nah wayas wayustafadu min hadal hadis yustafadu wayustafadu min hadal hadis anahu idada aka kal muslim fa inna kata fa inna kata jib hada ala lujud, ya. E, faidah kalau kita mengambil faidah ya mengambil faidah dari hadis ini ya apabila kita diundang oleh seorang e, teman kita yang muslim apakah ini harus kita uh, datangin undangannya penuhi undangannya maka uh, aksaru ulama yaro anahu laisa ala sabilil wujub ya sesungguhnya undangan-undangan tersebut itu tidak diwajibkan illa fi matul ursh. Nah, kecuali dalam undangan pernikahan nah, kalau undangan pernikahan ini semi wajib nih bahkan wajib kalau antum teman-teman ada pengundangan sebagai apa ya undangan eh kita besok mau bulan puasa kita cucurak yuk kalau kalau bahasa orang ini apa orang Bogor ya orang Bogor itu cucurak ya itu menghadapi bulan suci Ramadan biasanya makan-makan dulu ya eh, undangan makan-makan bagaimana ini tidak wajib tapi kalau mau datang ya silahkan kita sudah punya dapat nilai plus yaitu memenuhi undang-undangan tetapi di sini yang lebih ditekankan adalah undangan pernikahan. Jadi masya Allah ini rekan-rekan, kalau tingkat 4 mungkin wah, sebentar lagi lah gitu ya, <gif> sebentar lagi akan menyongsong masa itu, masa pernikahan. Anda akan mengundang teman-teman satu angkatan. Maka ketika ada undangan pernikahan, maka datanglah dan doakanlah dia, ya dengan doa-doa keberkahan. Barokallahu laka wa baroka alaika wajama bainakum fi khairin. Nah, kita lanjut. Ya. Nah, jadi di sini lebih kepada uh, undangan pernikahan yang dibaca. Nah, walidharu anna ijabatu laysat wajibah illa fi walimatul usli. Karena Nabi, li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qol fiha wa man lam yajib faqad asallahu wa rasuluh. Nah, lihat. Lihat di sini. Hati-hati teman-teman barang siapa yang tidak mendatang ya tidak datang e, undangan pernikahan seseorang ya apalagi itu ka, kaum kerabat maka itu sudah fakod asallahu wa rasul sudah dianggap bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Lihat, masya Allah ya, dari Islam itu sangat gak datang aja itu udah dosa gitu. Kecuali kalau memang ada uzur, kita sakit kita nggak bisa datang karena jauh misalkan pernikahannya di mana di NTT di Ntb wah nikah saya orang Bogor undangan misalkan siapa teman-teman yang nikah Brian dari Solo misalkan nikah ya nanti saya di mana ya nikahnya di Solo Pak di Solo waduh aduh Bandung perjalanan Bandung Solo ini nah kalau jauh ini pendapat para ulama juga tidak ini kecuali kalau itu karib kerabat, contoh misalkan berdarah saya dan saya adalah e, pamannya, contoh ya. <ganti> contoh saya pamannya Brian, maka mau gak mau harus datang. Kenapa? Ada dengan hak sesama muslim yang kedua pahala mengikat tali persaudaraan antara saudara paman dengan keponakan, tali ukhuwah uh, Islamianya. ini luar biasa. Ya itu ya jadi yang lebih di disyariatkan di sini adalah undangan pernikah pernikahan. Adapun kalaupun mau pernikahan itu nanti ada hal, -hal, -hal yang kita takutkan aturan Allah dan Rasul kita lihat dulu ya. Intinya undangan ini hanya undangan pernikahan saja boleh saja tadi misalkan oh, mau apa ya, kenaikan kelas, kurang nih teman-teman kita rayakan, makan nasi bertasya bertasyakuran, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, ya. Baik, paham teman-teman? Sudah dipahami? Baik. sambil ngecas dulu. Silakan bagi yang teman-teman yang mau ngopi ngopi dulu ya. Kita santai-santai saja di sini ya. Gak kelihatan juga kok kan? Gak kelihatan. Ini ya. Yang ngopi silakan. Biar nggak ngantuk. Oh iya, ya, kita sama muslim yang lain itu kan yang pertama itu salam ya mengucapkan salam. Nah mengucapkan salam itu juga ada aturannya, yaitu eh, salam dari 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 yang muda kepada yang tua ya itu adalah yang lebih dicintai artinya lebih penghormatan seorang anak muda me, lebih dulu mengucapkan salam kepada eh, kepada apa namanya? kepada orang yang lebih tua, contoh tingkat satu mengucapkan salam kepada tingkat dua itu memang subhanallah, jadi tingkat satu siap salam assalamualaikum kak uh, waalaikumsalam siap nah, Kan keren tuh ya, tetapi tidak ada tidak ada uh, apa namanya tadi de dalam keumuman hadis yang tadi uh, khairuhuma salam yaitu kebaikan diantara siapa yang memulai maka di sini tidak melihat entah itu tingkat satu tingkat dua atau mau tingkat dua mau mengucapkan salam Jangan ada geng gengsi-gengsian. Sorry ya, gue tingkat dua Atau gue tingkat 4. Sudah menjadi ini, gitu ya. Menjadi pengurus. Kayaknya ketemu teman di jalan, oke okay lah kalau di asrama kan memang kita harus ter terkait aturan ya. Kalau di jalan, lagi liburan, wah dia tingkat satu nih. Gak gue, usah gue, gue salam. Dia dulu yang salam sama kita, misalkan gitu. Ini tuh gak, memang, apa namanya, lebih baik menunjukkan ketawaduan sang kakak kelas. Nah itu kan salam duluan. Tetapi aneh juga memang ketika ada tingkat satu yang nggak mau salam ke kakak kelasnya. Wah ini tingkat satu yang tanda kutip dia harus dipanggil <laughs> di, di bidang kerohanian dibina di nih. Nah, gitu ya. Jadi untuk uh, perihal salam ini uh, juga terkait dengan etika ini luar biasa. Nah kayak tadi saya contohkan silahkan nih tingkat satu menyiapkan makanan buat tingkat empat, gitu ya. <laughs> atau tingkat empat menyiapkan kopinya luar biasa akan tercipta sebuah persaudaraan Islam di sini. Baik, kita tadi masuk kepada mana Waida Da'aka ajibhu ya, bahwa e, poin yang kedua ini adalah teman-teman apabila diundang maka datanglah. Kemudian poin yang ketiga nih. Wamin Wa pawai hadis yang ketiga ini waidah stan soha sohu. Apabila saudara kalian itu meminta ya meminta untuk di diberikan nasihat, maka nasihatilah dengan sebaik-baik nasihat. Lihat di sini. Wujubu nasihatuhu ida ida stan sohaka. Wajib untuk memberikan nasihat kepadanya apabila dia meminta nasihat kepadamu. Yakni, yaitu, in tolaba minka nas, nusha bimasyurotin au goyrumasyurotin wajaba alaika anton sahalahu. Tuh, di apabila temanmu itu atau saudaramu itu meminta nasihat kepada Anda dalam sesuatu yang besar atau sesuatu yang penting atau yang enggak penting ya maka wajib alaika an tusohalahu maka wajib tasmu untuk memberikan nasihat kepadanya contoh misalkan teman sekamar sedang punya masalah gimana ya baiknya nih minta pendapat maka kasih tahu pendapat nih pendapat saya begini 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 karena memang uh, apa ya kita mengungkapkan sesuatu dan kemudian ada teman yang membantu itu masya allah itu akan sedikit meringankan beban yang ada dalam kita ya nah disini, di sini antun karlahu mahua akmal wafdol di sini juga teman-teman ada 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 etika juga ya artinya ketika teman kita meminta pendapat maka harus memberikan pendapat yang terbaik seolah-olah masalah dia itu masalah kita ya jadi ketika dia punya masalah kita kasih nasihat dia dengan nasihat-nasihat kita yang terbaik itu masya allah kita akan mendapatkan pahala dalilnya mana ya tadi selain dalil umum seperti ini ada juga dalil mandala ala khairin falahu ajrun misuma fa'ilhi Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat kebaikan itu. Masya Allah. Jadi kalau Anda minta nasihat, misalkan diminta nasihat, ke kemudian kata Anda nasihati, cobalah kamu sholat duha. Ketika teman Anda melakukan sholat duha itu tiap hari, maka pahala sholat duha itu akan mengalir kepada kita, walaupun kita tidak melakukan sholat duhanya. Masya Allah. Jadi enak ya. Lebih baik banyakin aja ini. <laughs> banyakin nasihat ke orang gitu. Tapi ya jangan, jangan juga apa ya, kalau gitu saya banyakin nasihat deh. Saya tidak melakukannya tidak. Tetap kita harus melakukan amal baik yang lainnya. Maksudnya kita suka sholat duha, teman kita juga kita arahkan untuk sholat duha. Kita dapat pahalanya plus ya, dapat income lagi. Selain dari kita pribadi, kita dapat transferan pahala dari teman kita yang telah kita tunjukkan kebaikan tadi. Itu kan nasihat yang baik. Jadi jangan jangan juga meminta apa memberikan nasihat yang yang jelek. Jangan ya mentang-mentang kita juga ada kris sama dia, sama nasihatnya di, di belok belokin gitu ya. Nah, termasuk salah satu nasihat itu teman-teman yang saya baca di beberapa literatur yang lain, ketika ada orang pejalan kaki, katakanlah musafir gitu ya, seorang musafir, kemudian dia minta alamat, dia minta dia menanyakan kepada kita tentang alamat si pulan, misalkan bapak A, maka kita sebagai seorang yang tahu alamat itu, kalau kita memang tahu, maka kita harus memberikan jalan yang terbaik, yang tercepat untuk menuju kepada rumah si A itu. Jangan sampai, ah ini dia, Pak nanti belok kiri, belok kiri, nanti Bapak belok kanan, ada warung di sana, terus lurus Pak belok kanan lagi, muter Pak, eh, padahal rumahnya dekat gitu ya. Nah itu nggak boleh. Itu nasihat yang ngeprank. nah ini ngeprank ngeprank ini hati-hati teman-teman, jangan ngeprank orang, ya, karena e, bahaya ngeprank itu ya, e, terutama terkait dalam masalah nasihat ini. Jadi termasuk konteks nasihat di sini adalah ketika ada orang yang sedang butuh informasi, salah satu contohnya adalah seorang musafir ingin tahu alamat, tidak tahu alamat, nanya ke kita dan kita tahu alamat itu, maka kita nasihati, ya, kita nasihati, e, kita arahkan dengan arah yang arah, arah yang baik bisa dipahami kawan baik kita lanjutkan karena waktu ya waktunya berapa lagi mas Raja? kerja menit lagi ustaz. Siap, ustaz. ya sebelum menit lagi ya waktunya ya siap mau izin untuk waktunya lima menit lagi ustaz siap. ah lima menit lagi baik kita lanjutlah nah ini ida atau saya atau apabila bersin ini yang kelima nih ya apabila bersin maka e, ucapkanlah atau ketika dia orang yang bersin tadi mengucapkan doa alhamdulillah maka kita doakan ya min pawa idil hadis dari paydah pada hadis ini anahu ida atosa fahami dawoha itu apabila ada seorang muslim seorang kawan kita yang muslim kemudian dia bersin, lalu yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, gitu ya. Maka kita pun mendoakannya, fasam itu. Maka kita mendoakannya. Wa mafhumul hadis min pawaidhi dan mafhum hadis dari paedah-paedahnya di dalam yahmadillah pala ya pala tasmithu. Apabila orang yang bersin tadi, kemudian dia tidak mengucapkan alhamdulillah, ya udah diam aja, ya. Atau kadang-kadang kalau lagi bercanda, Mungkin teman kita bersihin, kita malah yang alhamdulillahnya. misalkan antum yang bersihin, anak yang alhamdulillah. Alhamdulillah. nah ini candaan canda ngeprank-prengnya mungkin nge islami misalnya. Nah, kok ente yang alhamdulillah? Iya, kenapa antum yang bersihin, kenapa enggak alhamdulillah? Di sini masuk, kita kasih tahu. Ya. Jadi bagi teman-teman yang yang bersin, masya Allah, yang bersin saja itu ada adabnya. Pertama, apalagi sekarang lagi musim corona ya teman-teman, yaitu e, kalau bersin itu jangan di e, jangan di apa ya disengajain maka bahkan kalau lagi ngobrol makan e, bersinnya kita langsung ke muka dia waduh jangan takutnya kalau bersin ada itunya kan ada lendirnya aduh bahaya itu ya nah itu ada adab-adabnya salah satunya dengan mengucapkan doa. alhamdulillah kemudian didoakan lagi oleh yang mendengarkannya yaitu yarhamukallah dibalas lagi ya dikumuloh wa yusli alaum inna indahnya Islam, ya. Saling mendoakan, saling mendoakan. Nah, di sini. Tetapi teman-teman, ya, antakul yarhamukallah illa salasin marot, ya. Orang yang bersin tiga kali, misalkan teman-teman nih bersin tiga kali, hasib. Alhamdulillah, jawab yarhamukallah, yahdikumullah. Bersin lagi dua kali. Alhamdulillah lagi dia bilangnya. Kita jawab lagi yarhamukallah. Bersin lagi ketiga kali, alhamdulillah jawab lagi, ya Kalau lebih dari tiga kali ke empat lima enamnya, maka kita ucapkan di sini ya afa kaulah inna kamaskum atau syafa atau segera panggil gugus covid 19 takutnya dia kena covid <laughs> bersin bersin dulu takut kita kan, waduh. Uh, maka jawab doanya ya ahli panggil panggil ini covid ya tapi memang hati-hati kita ya tanda tanda apa ya tanda keindahan Islam ya analisis kesehatan itu dari dilihat dari tiga kali ini kalau tiga kali bersin kalau lebih dari tiga kali itu indikasi dia sedang sakit maka jawabannya bukan irhamu lagi cukup mengucapkan syafaq Allah atau afa Allahu inna kamazgum sesungguhnya kau sedang sakit flu ya ini teman-teman Baik terakhir. Nah ini. Ya ya ada ya datul marid. Ya yang nomor yang kelima ya. Ya adul marid, hak muslim yang kelima yaitu mengunjungi orang yang sakit. Ya. wamin min fawaidil hadis anak min haqqil muslim ala akhihi an ya'udahu idza Salah satu tanda hak seorang muslim terhadap muslim teman saudaranya yang lain adalah mengunjungi saudaranya yang sakit. Likaulihi wa idamarido faudhu. Walhada wajib awala. Apakah ini termasuk hal yang wajib atau tidak? Aksarul ulama ala anahu sunnah. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa mengunjungi orang yang sakit itu adalah sunnah. Ya, akan tetapi pada pada konteks yang lain, pada poin yang lain, pada kondisi yang lain, Contoh ketika kita memang udah kenal yang sakit idul kerabat kita, saudara kita, apalagi itu orang tua kita, teman-teman, ya itu orang tua kita, maka itu hukumnya wajib, ya harus datang di sini nih, datang untuk menjenguknya, menjenguk orang yang sakit, ya. Nah, an udah muslim, uh, ada kenapa lian ada ifisomu urubainal muslimu akhihi Ketika seorang yang sakit itu kan butuh motivasi. Jadi bukan obat, hanya sekedar obat, kedokteran, medis ya. Teman-teman yang hari ini, um, mohon maaf mungkin ada yang terkena COVID-19, sebenarnya bukan hanya salah satu tanda kesehatan itu, itu kan karena imun yang kuat. Imun yang kuat itu dari perasaan hati yang segar, yang hati yang semangat. Ketika ada motivasi, Masya Allah kita langsung termotivasi, ada ada setruman dalam jiwa kita bahwa kita harus sembuh, itu luar biasa. Makanya kenapa Rasulullah SAW menganjurkan ketika ada orang yang sakit harus dikunjungi, itu untuk apa? Untuk didoakan dan untuk di apa namanya diberikan motivasi. Teman, semangat ya. Insya Allah kamu besok sehat. Itu harus seperti itu. Masya Allah, terima kasih. Itu akan ada semangat lagi. Tapi jangan sebaliknya. Datang ke tempat sakit, ke tempat kita sakit, kemudian kita ngomong, aduh, ini COVID ya, kebanyakan pasien COVID itu nggak nggak lama cuma tiga hari langsung mati loh. Waduh, itu langsung udah dari jangan datang dah, ya jangan datang, bikin sakit hati gua gitu kan. <laughs> gitu. padahal ternyata wah COVID nggak apa-apa ahli. Masya Allah, insya Allah sembuh. Kalaupun Anda mati nanti karena COVID, insya Allah syahid masuk surga. Gitu kan? Masya Allah, ya. Tapi ya jangan gitu juga lah, kita pengen sehat juga kita kan. gitu ya. Nah ini artinya, tanda, apa namanya, eh, tanda-tanda hak-hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya nanti kita akan diskusi lah ya kalau hal-hal yang belum kita pahami nanti kita akan diskusi terakhir ah, ter mohon maaf, terakhir nih muslim yang hak muslim yang terakhir yaitu itibāl janaiz adab yang terakhir adalah yaitu untuk uh, mengurus jenazahnya Min hakul muslim idamata anta anat bahu wa idamata fatafatabihu Apabila seorang muslim itu meninggal, maka ikutilah jenazahnya. Maksudnya adalah mengurus ya teman-teman, mengurus jenazahnya. Mulai dari menyolak, e, membandingkan, mengkafani, dan menguburkannya. Kata Rasulullah SAW, di sini ya, e, intinya adalah, ya, barang siapa yang me, apa namanya, mengikuti e, proses ya, mulai dari menyolat, e, memandikan dan menyolatkan, itu mendapatkan satu kirot, satu kirot. Ya, satu kirot ditanya sama para sahabat, "Satu kirot itu apa? Bagaimana, ukurannya seperti apa ya, Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Seperti Gunung Uhud, satu kirot. Teman-teman yang sudah pergi ke Tanah Suci, nanti ada tur, kalau Anda lihat, nanti ada Gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung yang terting agak besar, ya, bahkan di sana menjadi sejarah perang, perang Uhud, dan itu termasuk salah satu uh, gunung yang ada di surga. Nanti, gua, kalau kita masuk surga, insya Allah akan ketemu Gunung Uhud itu." Dan itu gede sekali, satu kirot, satu kali. Itu baru menyo, apa namanya? Baru memandikan dan menyolatkannya. Kalau kita sampai menguburkannya, ikut sampai ke pengapa makaman, sampai menguburkannya, maka kata Rasulullah, orang ini akan mendapatkan dua pahala luar biasa, dua kirot. Artinya apa? Kita akan mendapatkan dua gu, gunung Uhud. Masya Allah. Baik, teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kurang yang dipahami mungkin nanti insya Allah kita akan e, diskusi saja ya. Silakan Mas Erja ya. Ustaz, terima kasih atas uh, ilmu yang sudah dibagikan Ustaz. Uh, mohon izin untuk sekarang saya buka uh, untuk sesi tanya jawab Ustaz. Siap. Mau izin untuk Abang, -abang dan Mbak, Mbak serta rekan-rekan taruna. Untuk yang ingin bertanya uh, bisa lewat uh, fitur chat di Zoom. Siap. itu yang yang rombongan itu kasihan dong nggak bisa ngechat tuh rombongan asrama dua saya lihat <laughs> pada no, pada nobar ya <laughs> mungkin yang terfasilitasi itu aja ya yang terfasilitasi di laptop Silahkan silakan Tes, tes. Hey. Ya. Yeah. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mohon izin bertanya Pak apa Ustad? Apa yeah, saya Siap, bagus suaranya. Uh, sebelumnya tadi sudah dijelaskan apabila ada rekan atau teman yang Menikah, kita wajib untuk datang kecuali dengan alasan uzur. Nah, ada satu kondisi, Pak, di mana uh, saya pernah ada teman dekat. Lah. Nah, tetapi uh, teman dekat itu sudah menikah, ya, Pak, akan menikah. Dan saya berniat, berniat sebelumnya tidak datang. Apakah tidak datang itu dikarenakan takut? Uh, ma takut jadi tidak mupon itu termasuk uzur, tidak, Pak? Tidak <laughs> jadi alasan atau tidak, Pak? Supaya yang... tidak, tidak mengganggu kehidupan ke depannya, Pak. Mas. Aduh. Apa... Terima kasih, Pak. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> yang move on, ya. Anda salah sendiri, mengapa Anda tidak mendahului dia untuk... <tuh> baik eh, gimana ditampung dulu atau langsung dijawab nih mas Erja siap izin untuk pertanyaan langsung dijawab. siap siapa Ustaz, siap baik ya biar nggak lupa sayanya ya nah, ini kayaknya tingkat mas mas Eko ya mas Eko Naufal dan teman-teman mungkin ini udah tingkat atas nih jadi berpikirnya untuk masa depan ya mau menikah gitu ya oke eh, bagaimana Hukum menghadiri, saya langsung saja lah ya, jangan ada dusta di antara kita. Bagaimana hukum menghadiri pernikahan mantan, ya mantan, karena kalau misalkan itu pertama, agak berat saya menjawabnya. Pertama pacaran dalam Islam memang sudah tidak ada, tidak boleh secara hukum Islam pacaran tidak ada. Makanya kalau anda nanti sudah punya tambatan hati ya ketika memang sudah mantap dengan pilihan anda langsung nikah langsung hitbah ya langsung hitbah maka supaya apa kalau dilama-lamain takut ada orang yang mengambil gebetan anda maka yang terjadi terjadilah apa yang terjadi dia duluan nikah lama pacaran dengan anda tapi nikah sama orang lain sakitnya tuh di sini tapi kalau anda laki-laki sejati dan ingin bahwa itulah pilihan anda Bismillah saya akan nikah jadi jangan ada pacaran itu buktinya kurang move on gitu ya Allah gak move on saya nah, tapi memang eh, pertanyaan tadi apakah kita wajib datang ketika memang diundang oleh mantan ya atau teman dekat soalnya saya tadi teman dekatnya kan masih ambigu ya soalnya kan nanti ada ada bahasa move onnya berarti langsung kan bahwa itu adalah seorang mantan kalau teman dekat saya kira kalau teman dekat biasa pasti datang. Tapi karena ini teman dekatnya mungkin spesial dulunya gitu ya. Nah, baik saya kira itu kembali kepada diri Anda masing-masing ya, tapi yang jelas kalau memang itu akan menimbulkan perpecahan di antara nanti di antara mereka dan Anda menjadi pihak ketiga lebih baik jangan dan sudah lupakan saja. Lupakan ya. Tataplah masa depan ingat bahwa cewek itu bukan hanya dia saja, ya. bahwa perempuan itu a banyak ahwal itu banyak. Ya, di dunia ini masya Allah. Uh, konon hari ini berdasarkan riset ya, berdasarkan riset bahwa wanita itu empat berba berbanding satu, ya. artinya akan banyak wanita nanti di akhir zaman ini, ya. jadi Mas Naufal ya atau Mas siapalah itu taruna tingkat akhir uh, move onnya anda bismillah cari lagi yang lain dan kalau Anda sudah mantap untuk menun, apa namanya? memantapkan hati bahwa dialah akan menjadi calon pendamping Anda, maka bismillah segera hitbah. Jangan dilama-lamakan. Walaupun hari ini bagaimana konteksnya apakah hari ini masih masih sekolah, masih kuliah. Ya bismillah aja dulu di di ini dulu. Jangan ini dulu lah, ya. Nanti kalau misalkan sudah keluar, sudah dapat kerjaan, Bismillah, nikah. Walau alam bisa dipahami, ya, teman-teman. Ya, oke, okay. alhamdulillah. Baik, selanjutnya silakan. Setiap, mau izin untuk menyampaikan ustadz karena terbatasnya waktu. Mungkin untuk pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini saja, ustadz. Siap, oke, okay. habis berarti ya pertanyaannya. Baik, siap, Saya mau izin untuk menutup ustadz alamin uh, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara, memudahkan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Miftah Wongsa dan Ureja dapat mengena di hati kita masing-masing kemudian uh, semoga Allah SWT senantiasa uh, memberikan keistimu, keistikomahan kepada kita semua untuk selalu beribadah dan juga mengingat Allah SWT uh, kemudian Uh, Menzin, uh, terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Miftah uh, atas uh, materi yang telah disampaikan Ustadz. Kemudian uh, Menzin untuk mengingatkan kepada abang-abang dan mbak-mbak -abang Taruna Muda, setara karakan Taruna Pratama, untuk uh, setelah ini untuk mengirimkan uh, evaluasi uh, kajian malam pada hari ini yang telah disediakan oleh Biro Rahani. Uh, untuk selanjutnya, uh, saya Mohon pamit untuk diri Ustaz serta segenap panitia. Yep. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian uh, untuk uh, malam hari ini mari kita tutup dengan uh, bacaan kafaratul kafaratul majelis. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu saya juga izin ya, izin l -l 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 dari Zoom, baik. Ini ada Malika, ada Nur Farida, ini teman-teman kita di ya, teman-teman. Gimana kabarnya sehat semua ya?